Hai semua, terima kasih kerana dah senantiasa support cerita ni. Akhirnya, kita orang dapat juga upload episod 9. Sebenarnya, tajuk dari episod 9 ni merupakan permintaan dari korang semua. Dah dari dulu-dulu lagi. Tapi baru sekarang Kak Sukma sempat buat. Sorry lah ya. Dan kami pun nak ucapkan banyak terima kasih untuk korang yang dah request. Dan sabar menunggu kami upload. Korang memang yang terbaik. Ha, korang semua mesti dah penasaran dengan episod kali ini kan? Tunggu apa lagi? Jom kita mulakan sekarang! Jom! Yahoo! Lambat ayam, aku dah bangun sebelum kau. Tak sabarnya hari ini. Hari ini hari jadi Duri. Mesti diorang semua dah siapkan hadiah untuk Duri. Selamat hari jadi Duri. Kita orang dah siapkan banyak hadiah dan kek kesukaan kau juga. Wah, terima kasih semua. Duri gembira sangat. I believe I can fly. Tak sabarnya. Hadiah apa agaknya yang diorang akan bagi Kak Duri? Eh, mana semua orang ni? Ha, itu Hali dan Gempa. Hai Hali. Hai Gempa. Easy. Hai Duri. Tak, nanti masa kau buat, kau ikutkan macam yang aku cakap tadi. Ih, rosaklah nanti. Tak akan rosak punya. Dah dari dulu aku gunakan cara tu. Iya ke? Ma. Gempa, Hali, korang tak buat kek ke? Eh, kek untuk siapa? Cubalah ingat-ingat lagi. Gempa, kau sekarang jual kek ke? Eh, tak ada kerjalah aku buat macam tu. Kek untuk siapa, Duri? Alah, korang tak ingat ke? Hari ni kan hari jadi Duri. Oh, iya ke? Selamat hari jadi, Duri. Sehat selalu, ya. Jadi budak yang baik. Aik, macam ni je. Iyalah. Kau nak macam mana lagi? Korang tak buat kek untuk Duri ke? Kita orang hari ni sibuk sangat. Jadi tak sempat nak buat kek untuk kau. Ha-ha. Esok kita orang buatkan kek. Jom Hali. Tapi esok bukan hari jadi Duri. Tak apa, Duri. Hali dan Gempa mungkin tak sempat. Tapi Blis dan Taufan mesti buatkan kau kek. Dan ingat hari ini hari jadi kau. Huya! Is, sebab kaulah kita kalah. Aku pula. Kau yang main tak betul. Kaulah. Kenapa kau tadi tak tolong aku kalahkan musuh? Huya! Aku tengah selamatkan diri aku lah. Aku dikejar musuh tadi. Easy. Blis, Taufan. Duri, sejak bila kau ada kat sini? Ha-ha, bila kau datang? Duri baru je sampai. Easy. Kenapa aku tak perasan, ya? Ha-ha, aku pun tak perasan kalau Duri datang. Aku rasa Duri datang masa kita bergaduh tadi. Korang ingat tak hari ni hari apa? Hari apa sekarang? Hari ni episod baru keluar lah. Ha-alah betul. Jom kita tengok. Nasib baik kau ingat Duri. Kejap. Ini bukan pasar filem kartun. Habis tu, hari ni hari jadi Duri lah. Oh, iya ke?
Sorry Duri, kita orang tak ingat hari ini hari jadi kau. Haa. Selamat hari jadi ya Duri. Haa, selamat hari jadi ya. Sorry, kita orang tak ada hadiah. Haa, sebab tak tahu hari ini hari jadi kau. Ih, jom cepat kita tengok kartun. Hmm, jom, jom Duri. Easy. Hai, sampai hati diorang tak ingat hari ini hari jadi Duri. Siapa yang ingat nih? Kalau Ice tak mungkin ingat. Bruh. Kalau Sola. Hai Sola. Oh, hai Duri. Easy. Kenapa kau datang ke sini? Kau terlupa sesuatu tak? Ih, kejap. Biar aku ingat-ingat dulu. Apa ya? Oh, haa, aku ingat. Kejap, eh. Sola mesti ambil hadiah untuk Duri. Akhirnya, ada yang ingat juga. Nah. Tolong berikan pada Taufan ya. Semalam aku pinjam. Kau mesti datang ke sini untuk ambil ni kan? Duri datang ke sini bukan untuk ambil ni. Huya! Cakap terima kasih aku kat Taufan ya Duri. Bye. Jadi, tak ada sesiapa pun yang ingat. Entah-entah diorang pura-pura tak ingat sebab nak bagi surprise pada Duri. Mesti macam tu. Wah, terbaiklah akting diorang. Kalau macam tu, sekarang Duri kena keluar. Barulah diorang semua boleh siapkan hadiah untuk Duri. Yahoo! Hours later. Okey, dah 6 jam Duri keluar. Mesti dah selesai. Sekarang Duri kena balik. Tak sabarnya. Tak ada apa-apa pun. Diorang tak siapkan apa-apa pun untuk Duri. Aduh, peninglah kepalaku. Kan dah betul apa yang kita buat. Kenapa hasil dia salah? Aku pun tak faham. Duri rasa diorang sibuk. Jangan sampai kalah. Huya! Aku akan tamatkan kau. 360 ooga booga booga. Hai, diorang asyik main game je. Sejuknya kat sini. Kena ambil gambar ni. Hadi. Nampaknya diorang semua takkan buat perayaan untuk hari jadi Duri. Dahlah, baik Duri tengok TV je. Kau rasa Duri dah percaya ke kalau kita takkan buat surprise untuk dia? Aku rasa dah, sebab tadi aku nampak muka dia sedih sangat. Bagus, kalau kita buat surprise masa dia tengah sedih,
Mesti dia gembira sangat. Easy. Betul tuh. Nampaknya Duri ingat kita semua tengah pura-pura lupa dengan hari jadi dia. Taufan pun nampak tadi dia keluar sambil senyum. Maknanya Duri sengaja keluar untuk bagi kita masa siapkan surprise untuk dia. Kalau kita buat surprise masa dia tengah happy, tak best lah ni. Easy. Kalau macam tu, kita kena buat Duri percaya kalau kita betul-betul lupa. Maknanya, kita kena buat Duri putus asa dulu. Baik, aku ada satu rancangan. Easy. Jom, kita masuk ke plan B. Korang, cepat berkumpul ke tempat yang tadi. Alamak, kenapa mesti sekarang? You have slain an enemy. Aduh, tak boleh ke tunggu sekejap lagi. Aku belum menang lagi ni. Okey, sekarang kita masuk ke plan B. Kau dah pasti ke kalau Duri dah putus asa? Sekarang kita kena siapkan semuanya. Easy. Tapi, macam mana? Duri dah dekat rumah. Kita kena tunggu sampai Duri keluar rumah lagi. Sekarang, aku bagi tahu dulu apa yang patut korang buat. Okey. Easy. Baik, kalau Duri dah keluar, Bliss dan Taufan, korang langsung buat kek. Sola dan Ice, korang hias rumah ni. Aku dan Hali akan beli hadiah untuk Duri. Easy. Okey. Huya! Much, much, much later. Hadih, bosannya tunggu. Bila Duri nak keluar ni? Macam mana kita nak buat surprise kalau Duri asyik kat rumah? Kenapa dia tak keluar? Entahlah. Tadi masa aku cuba untuk pergi keluar, Duri nak ikut. Kalau Duri ikut, aku tak dapatlah beli hadiah untuk dia. Sepatutnya masa Duri keluar pagi tadi, kita keluar aja untuk beli bahan-bahan. Easy. Manalah aku tahu kalau sekarang dia asyik kat rumah. Macam mana ni? Dah nak petang. Kejap, aku akan cuba tanya pada kawan yang lain. Agaknya diorang boleh tolong kita tak? Easy. Yaya, Ying, Gopal, Feng, kenapa gempa? Korang boleh tolong aku tak? 5 minutes later. Jangan risau, Gempa. Serahkan pada kami. Betul tu. Lagipun kita nak bagi surprise kat Duri juga. Terima kasih banyak semua. Easy. Sama-sama. A few moments later. Hai semua, kenapa korang datang ke sini? Aku dengar Feng nak jumpa dengan Gempa. Dia ada kat rumah ke? Ada, tapi nampaknya dia tengah sibuk. Okey, terima kasih Duri. Easy. Duri, jom kita pergi taman. Tak nak lah, Duri nak kat rumah aja tengok TV. Haiya, mana seronok kalau duduk kat rumah. Jom kita ke taman. Tapi... Haiya, tak ada tapi-tapi. Jom kita pergi. Nanti kita main sama-sama kat situ. Okey. Akhirnya, Duri pergi juga. Okey, jom kita mulakan sekarang. Aku dengar Feng nak ikut korang ke pasar. Sebab kita orang pun nak beli hadiah untuk Duri. Okey. Easy. Jom kita pergi. Kita sudah sampai. Jom kita main. Kenapa dengan wajah kau ni? Monyok aja aku tengok. Tak ada apa-apa. Haiya, jangan sedih-sedih Duri. Jom, baik kita main. Aku rasa kita lebihkan jelah gula ni. Duri kan suka manis. Tapi aku tak suka manis.
Ih, ini kan kek untuk Duri, bukan untuk kau. Bruh. Memang untuk Duri, tapi aku pun mesti makan juga nanti. Jadi tak payah buat manis. Tapi aku nak kek ni manis. Kalau kau tak suka manis, itu masalah kau lah. Aku tak setuju kau buat kek manis. Yes, jangan halang aku lah. Aku nak buat kek. Aduh, mengantuknya. Sekarang masa aku untuk tidur nih. Ais, jom kita selfie. Cheese. Kau nih, asyik selfie je dari tadi. Tolonglah aku hias rumah nih. Kalau cepat selesai, bolehlah aku tidur. Tunggulah sekejap lagi. Huya! Easy! Aku rasa Duri takkan suka kalau kita belikan baju nih. Haa, aku pun rasa macam tu. Oh, mana Gempa, Fang? Dia tengah cari hadiah kat tempat lain. Easy. Aku nak cari Gempa kejap. Kau tak apa kan aku tinggal sorang-sorang? Tak apa. Easy. Duri mesti suka kalau aku belikan mainan untuk dia. Hello? Maafkan saya. Saya nak tanya sesuatu ni. Awak tahu tak ke mana tempat susu? Saya dah cari dari tadi, tapi tak jumpa. Awak baru kali ni ke belanja kat sini? Haa. Patutlah. Tempat susu di karak tu. Tapi tinggi sikit. Sebab tu awak tak nampak. Lah, kat situ rupanya. Padahal saya dah lewati tempat tu 5 kali tadi. Easy. Baiklah, terima kasih dah bagi tahu saya. Saya pergi dulu. Okey. Aku rasa Hali belum tahu lagi kalau aku dah tahu pasal tongkat sihir tu. Dia mesti ingat aku ni masih salah faham dengan dia. Baik, aku minta maaf. Hali. Ya. Aku nak minta maaf. Minta maaf? Untuk apa? Aku dah salah faham dengan kau. Aku dah tahu apa yang terjadi. Dan aku nak minta maaf untuk semua tu. Tak apalah, Yaya. Lagipun semua tu dah berlalu. Aku pergi dulu. Aku kena cari Gempa. Kenapa aku rasa macam lain dengan Hali? Okey, aku rasa dah cukup ni. Jom sekarang kita balik. Easy. Kejap, aku nak tanya yang lain dulu. Diorang dah selesai ke belum? Aku takkan bagi kau buat kek kalau masih nak buat kek manis. Ketepilah. Aku nak buat kek untuk Duri. Huya! Tak nak. Blis, Tafan, kek untuk Duri dah selesai ke? Kita orang dah nak balik ni. Alamak! Kenapa? Ada masalah ke? Tak. Tak ada. Semuanya okey.
Cupcake untuk Duri dah nak siap nih. Sekejap je lagi. Oke. Habislah. Macam mana nih? Kita belum buat apa-apa lagi. Salah kau lah. Kenapa halang aku dari tadi? Dah. Jom cepat kita buat. Sepatutnya dari tadi kau macam nih. Tapi jangan letak banyak gula, ya. Easy. Dan satu gambar lagi. Okey, aku dah puas ambil gambar. Sekarang, tolong ais hias rumah. Ais, bangun. Kenapa kau tidur? Kan Gempa suruh hias rumah? Kau sendiri kenapa sambil gambar? Gempa suruh kita berdua hias rumah ni. Bukan aku seorang je. Sebab itulah aku tidur. Easy. Sola, Ais, korang dah selesai hias rumah? Sikit lagi, Gempa. Okey, kita orang pun dah selesai beli hadiah untuk Duri. Sekarang kita orang nak balik. Baguslah tu. Mesti Duri suka, kan? Ais? Okey, jumpa kat rumah. Easy. Habislah. Macam mana ni? Apa lagi? Kita kena hias rumah ni secepat mungkin. Huya! Tapi tak sempat lah. Kalau kita buat sekarang, mesti sempat. Gempa dan yang lain perlukan masa 30 minit untuk sampai ke rumah. Itu pun dah cukup untuk hias rumah ni. Okey, jom. Huya! Cantiknya. Pandai korang hias. Easy. Terima kasih, Gempa. Yahoo. Taufan, Bliss, kek untuk Duri dah siap ke? Dah? Okey, sekejap lagi Duri balik dengan Ying dan Gopal. Jadi kita kena bersedia. Yeah. Okey. Easy. Terima kasih dah temankan Duri main. Sama-sama, Duri. Korang tak masuk dulu ke? Nanti Duri buatkan minum sekali. Mesti penat selepas main kat taman. Ya! Boleh juga tu! Kenapa gelap sangat ni? Entah, Gempa belum bayar elektrik Mana ada, Gempa dah bayar lah. Huya! Haiya, gelap sangat. Tak nampak apa pun. Maksud semua ni, Duri ingat korang betul-betul lupa dengan hari jadi Duri. Itulah rancangan kami, Duri. Kami nak bagi kau surprise masa kau sedih. Barulah terbaik. Kita orang pun dah beli banyak hadiah untuk kau. Iya ke? Iya. Tapi yang paling penting, kita orang dah buat kek kesukaan Duri. Wah! Bliss, Taufan, mana keknya? Bliss, Taufan, mana keknya? Sebenarnya kek untuk Duri dah gosong. Masa kau telefon tadi, kita orang belum buat kek. Dan kerana tak ada masa, kita orang besarkan suhu dia. Tapi gosong pula. Alah, kek kesukaan Duri. Ha.